Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UMTV di mana saja Anda berada. Hari ini kita akan talk show dalam program UM Show dan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi untuk kita bedah. Temanya tentu peningkatan kualitas Universitas Mulia di bawah Wakil Rektor 4 bidang riset, inovasi, dan kerjasama internasional. Di studio MTV sudah hadir narasumber kita, Insinyur Muhammad Adrianto, MSc, yang sehari-harinya diberikan kepercayaan untuk ikut mengembangkan Universitas Mulia, bidang riset, inovasi, dan kerjasama internasional. Kita akan lebih banyak berbincang bagaimana UM ke depan dengan tagline Global Technopreneur Campus, yang tentu ini juga didesain oleh Pak Adrianto, agar lulusan Universitas Mulia menjadi mahasiswa yang siap pakai di pasar kerja dan diterima di pasar kerja dengan memiliki skill atau kemampuan yang luar biasa. Dan tentu kita akan bicara bagaimana tataran inovasi teknologi, tataran inovasi organisasi dan kelembagaan yang akan dirancang atau didesain oleh Pak Muhammad Adrianto yang sekarang dipercaya menjadi Wakil Rektor 4 bidang riset, inovasi, dan kerjasama internasional. Kita sapa dulu Pak Insinyur Muhammad Adrianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat. Harus Pak ya, karena ingin mengembangkan pendidikan harus sehat. Oh iya, pasti. Ya, Pak Adrianto, kita tahu bahwa Universitas Mulia ini dulu orang mengenalnya dengan STIKOM. Yeah. Basisnya adalah basis teknologi, basis informasi, teknologi, begitu. Ke depan karena Bapak di WR 4 bidang riset inovasi, saya meletakkan dasar menstabilo kata inovasi. Apa yang Bapak ingin lakukan dalam UM ke depan? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UM Show sudah mengundang saya untuk hadir di acara yang kelihatannya tambah lama, tambah populer ini, tambah banyak yang tahu. Nah, ini satu berita positif lah untuk kita semua, salah satu bentuk dari kontribusi Universitas Mulia untuk masyarakat. Untuk gitu masyarakat, ya Pak, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi langsung ke pertanyaan, mungkin sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri tadi sebagai wakil rektor di bidang 4 itu tidak banyak Pak universitas di Indonesia yang memiliki wakil rektor bidang 4. Dan memang bermacam-macam, tapi untuk Universitas Mulia kita punya unik sekali. Dan saya pikir itu juga mencerminkan semangat kita, visi kita ke depan mau dibawa kemana Universitas Mulia. Jadi saya bedah sedikit. Jadi bidang 4 itu adalah bidang riset, yaitu mungkin bahasa penelitian. Biasanya penelitian. Itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yaitu salah satunya adalah penelitian. Jadi ingat, perguruan tinggi tidak hanya mendidik orang, mengajari orang, mahasiswa untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi. Tapi juga kita punya tanggung jawab dalam bidang penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah inovasi. Sekali lagi saya tekankan, tidak banyak perguruan tinggi di tempat lain yang ngangkat bidang ini, topik ini, inovasi ini menjadi satu topik yang sedemikian penting, sehingga diangkat sampai ke level yang demikian tinggi. Nah, nanti mungkin kita akan bedah lagi inovasinya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Universitas Mulia punya komitmen luar biasa untuk membuat terobosan-terobosan baru untuk tidak hanya mengangkat nama perguruan tinggi kita, reputasi perguruan tinggi kita, tapi juga harus mengangkat masyarakat di sekitar kita, lingkungan kita, Balikpapan, Samarinda di mana kita berada, Kalimantan Timur di mana kita berada, serta tentu saja negara Republik Indonesia ini harus kita angkat. Kemudian satu lagi, itu kerjasama. Hubungan internasional. Iya, kerjasama internasional. Jadi tidak hanya sekedar hubungan, kita pakai istilah kerjasama. Jadi kita pakai kerjasama. Kenapa? Nah, ini juga bentuk dari komitmen Universitas Mulia. Kita ketahui tadi tagline-nya, motonya adalah Global Technopreneur Campus. Nah, itu ada istilah globalnya. Itu nggak main-main loh. Dunia kalau sudah global itu, menginternasional kita, kita tidak main-main dengan itu, makanya diangkatlah tinggi sekali di atas. Di tempat lain, di universitas lain mungkin hanya diselipin, dikecil. Jadi mungkin kepala biro atau mungkin hanya kepala bagian kecil. Di tempat kita diangkat setinggi-tingginya menjadi bagian di rektorat. Nah, itu adalah bentuk nyata visi kita ke depan. UM tidak ingin main lokal. Kita ingin main di tingkat global. Tingkat global. Gitu, Pak. Oke. Ya, Pak Adrianto, ini menarik bahwa tadi ada tiga
hal riset, inovasi, dan juga kerjasama internasional. Kita mengawali dari masuk di Tridharma Perguruan Tinggi yang riset. Apa output yang ingin dihasilkan dengan riset ini sendiri sehingga nantinya UM itu betul-betul menjadi brand di luar dan dikenal lulusannya memiliki kontribusi, baik kontribusi di Kalimantan, Kalimantan Timur, maupun Indonesia gitu, yeah. Pak. Oke, Pak Gito, mungkin ya ini menarik sekali sebenarnya kalau kita ngomong riset ya. Yeah. Karena harus diakui bahwa di Kalimantan Timur, baik itu di perguruan tinggi, maupun juga di mungkin bidang-bidang riset itu di instansi pemerintah, itu kan ada juga, Pak. Ya. Jadi mereka juga punya bidang-bidang riset. Kemudian juga di perusahaan swasta. Nah, sebenarnya Kalimantan Timur memiliki potensi luar biasa untuk menjadi leader lah di dalam bidang-bidang tertentu. Selama ini kita sudah leader di bidang misalnya kehutanan, tropika basah yang selama ini memang tempatnya di tempat kita, ahlinya juga di tempat kita, kemudian institusinya yang besar juga ada di tempat kita. Kemudian juga di bidang oil and gas misalnya, kita juga cukup leading. Yeah. Tidak hanya di nasional, tapi internasional. Sangat-sangat expert ya, Pak Adrianto. Nah, kemudian satu lagi, itu yang sekarang lagi tren dan menjadi driver lah dari kemajuan teknologi dunia, itu adalah informatika atau teknologi informasi, biasa kita sebut. Nah, Universitas Mulia dulunya adalah berasal dari STIKOM Balikpapan, ya. STIMIK Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer, Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer. Kemudian tidak hanya di Balikpapan, kita juga punya STIMIK Sentra Pendidikan Bisnis di Samarinda. Sama-sama ilmu komputer, sama-sama informatika, teknologi, informasi. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman sangat panjang di bidang itu. Dan kita harus akui bahwa di STIKOM Balikpapan itu adalah salah satu perguruan tinggi informatika terbesar di Kalimantan Timur. Dan terawal, kita yang paling duluan. Ya, ya. Pada saat yang lain belum mulai, kita sudah mulai di tahun 2000. Jadi kita punya pengalaman sangat panjang, punya ahli dosen yang punya pengalaman panjang di bidang itu. Kemudian kita punya ribuan, saya garis bawahi, ribuan alumni di bidang informatika yang tersebar. Dan sudah bermanfaat dan bermartabat, Bang. Bermartabat. Iya, sudah eksis lah ya, eksis berkontribusi nyata. Yeah. Cuman, nah terus terang sekali lagi, harus diakui dalam perjalanan panjang kita sejak tahun 2000 sampai sekarang, kita agak lalai. Kita harus akui, lalai kita terlalu fokus pada bidang pengajaran. Lupa bahwa ada satu bidang yang kita harusnya juga fokuskan semua effort yang kita miliki, energi yang kita miliki, itu bidang penelitian. Nah, itulah sebabnya saya harus akui juga bahwa apa yang sudah kita hasilkan selama ini masih kurang. Jauhlah kita masih kalah dengan teman-teman dari dunia pendidikan informatika, teknologi informasi mungkin di Jawa, atau mungkin di beberapa perguruan tinggi yang lain. Tapi sebenarnya ada banyak sekali hasil-hasil penelitian dosen kita, termasuk hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi, dalam bentuk penelitian yang didanai oleh Dikti, itu potensinya besar sekali, terutama di bidang informatika. Nah, potensi itu ada. Kayak gunung es, masih di bawah gede sekali. Belum kita munculkan. Harus kita dorong dari bawah sekuat tenaga agar apa yang, potensi besar itu muncul. Kita punya ribuan programmer. Kita punya ribuan ahli network. Lulusan Universitas Mulia, STIKOM, STIMIK, SPB dulu, yang saat ini siap membantu. Tiap ketemu di luar, alumni semangat. Ayo Pak, apa yang kita bisa bantu untuk UM ke depan. Kita punya dosen-dosen senior. Nah, cuman sekarang di bidang penelitian perlu pendekatan khusus. Tidak bisa kita ngasal gitu. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM kita, terutama dosen-dosen, untuk mampu melakukan penelitian tidak hanya yang skala nasional, tapi skala internasional. Salah satunya adalah dengan mendorong mereka membuat penelitian-penelitian skala internasional yang dipublikasikan di jurnal internasional. Kita lakukan effort yang luar biasa. Nah, insya Allah kita bulan Oktober akan adakan konferensi internasional, IC Sintesa, mengenai information technology dan computer science di bidang smart administration. Itu kita akan gunakan untuk menjadi showcase dari apa yang sudah kita lakukan di tempat kita, skalanya internasional. Baik.
Dan dalam konferensi ini udah ada sekitar 15 paling tidak saat ini hasil-hasil penelitian di Universitas Mulia yang siap tayang nanti bulan Oktober dan untuk dikompetisikan. Tidak dikompetisikan, ini disampaikan. Oh, disampaikan dipresentasikan, dipresentasikan, kemudian nanti dipublikasikan. Okay. Di publikasi internasional dengan level Scopus Q3. Nah, ini adalah level yang sangat tinggi. Tinggi sekali. Jadi nanti ada sekitar 45 sampai 50 dosen kita yang terlibat meneliti, menghasilkan karya-karya nyata melalui publikasi ilmiah skala internasional. Okay. Itu salah satunya. Salah satunya, kalau di bidang penelitian. Dan UM sudah mulai mengaktualisasi melalui jurnal internasional itu nanti, Pak Yahyanto. Kalau kita masuk dalam konteks penelitian mahasiswa, karena memang itu arahnya nanti, selain juga kapasitas dosen yang harus diperkuat, kita juga akan mendorong bagaimana, Pak Adrianto, mahasiswa. Apa yang akan digerakkan dalam konteks penelitian di mahasiswa ini sendiri, Pak? Nah, satu hal yang menarik, Pak, kalau kita ngomong mahasiswa. Universitas Mulia adalah kampus dengan jumlah mahasiswa informatika tertinggi di seluruh Kalimantan Timur. Tertinggi di seluruh Kalimantan? Tidak ada satu kampus yang memiliki mahasiswa jurusan informatika sampai ribuan seperti kita. Ribuan, satu angkatan bisa sampai 500, 400, 500 mahasiswa. Semua jurusan informatika. Semua menguasai salah satu bidang, misalnya programming, kemudian network, security dan sebagainya. Sampai juga termasuk desain grafis, kemudian juga multimedia dan sebagainya. Itu aset yang luar biasa. Nah, selama ini belum termanfaatkan. Padahal kalau misalnya satu kali deh, mungkin Pak Sugito pengen saya undang nanti ke UM sekali lagi biar lihat langsung gitu loh. Kalau Bapak ikut ke seminar-seminar skripsi mahasiswa di UM, kaget, Pak. Lihat penelitian-penelitian yang hal-hal baru mereka, yang muncul di situ. Baik yang canggih-canggih, yang unik-unik, maupun yang yang memang kita nggak pikirkan. Ya, kemarin kita sempat publikasikan satu di media massa, ada satu mahasiswa nggak tahu mikir dari mana, mungkin dia punya latar belakang, karena motornya suka hilang, dia tempelin di situ, namanya IoT, itu bagian dari industri 4.0. Cool. Jadi IoT itu Internet of Things, ditempelin satu alat, Arduino, komputer kecil, yang connect ke jaringan, tempelin di motor yang di dalam, nggak kelihatan. Jadi kalau motor itu hilang, dia bisa tracking dari dari smartphone-nya. Saya pikir, wah, luar biasa sekali kan, anak muda. Anak muda dan mau berusaha, produknya jadi. Produk yang sangat kecil menurut saya, secara biaya, secara biaya. Mungkin besaran. Tapi, wah, itu luar biasa. Sudah berbuat. Iya, sudah jadi gitu loh. Sudah kenapa jadi. Nggak dijadikan, di hak paten kan misalnya, dijual. Jadi satu alat anti anti maling, anti pencurian, sepeda motor berbasis teknologi canggih. Dan itu juga masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Okay. Penelitian skripsi dibimbing oleh dosen-dosen senior kita. Nah, itu contoh kecil ya. Contoh lain banyak sekali. Okay. Saya undang nanti kapan-kapan Bapak bisa bertemu dengan Kaprodi di tempat kita. Apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di dalam kampus? Kalau perlu kita juga aktualisasikan lewat UM Show ini. Oh iya, bisa pasti, kita pasti. Dorong mereka menginspirasi Betul. Masyarakat yang lain. Ya, jadi masalah adalah apa yang dilakukan di kampus, ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan Dikti, kebijakan pemerintah Indonesia sekarang. Jangan sampai universitas jadi menara gading. Punya banyak hal, punya banyak ilmu, punya banyak karya, tapi nggak bisa keluar ke masyarakat. Okay. Nah, sekarang problem terbesarnya adalah bagaimana bikin bridge tadi, jembatan. Jembatan. Agar apa yang ada di Menara Gading kita ini, istana Pualam kita ini bisa keluar. Nah, ini mungkin tantangan terbesar kita saat ini, Pak. Okay. Baik, konteks penelitiannya sudah berjalan, bahkan di dosen sama mahasiswa. Kita akan masuk di bagaimana proses pengembangan inovasi yang nanti juga menjadi tanggung jawab Pak Adrianto. Yeah. Tapi kita jeda dulu untuk masuk di seksi berikutnya, Pak. Baik, pemirsa Lem TV, demikian tadi bincang kita di segmen awal. Ternyata luar biasa, Universitas Mulia memiliki peran yang besar di tangan Insinyur Muhammad Adrianto, MSc. Beliau Wakil Rektor 4 Bidang Riset Inovasi dan Kerjasama Internasional, sekarang sedang mendesain bagaimana aktualisasi riset, bagaimana nanti inovasi, bagaimana nanti kerjasama internasional yang tujuannya agar Universitas Mulia tidak hanya menjadi menara gading, tetapi bermanfaat di masyarakat, menghasilkan
mutu kualitas lulusan mahasiswa yang siap pakai di pasar kerja. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah komersial break yang satu ini. Universitas Mulia merupakan salah satu ikon kampus di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Universitas Mulia memiliki dua gedung kampus, yaitu White Campus dan Cheng Ho Campus. Universitas Mulia memberikan fasilitas yang memadai kepada mahasiswa, seperti laboratorium komputer yang memiliki komputer dengan spesifikasi tertinggi, ruang kelas yang bersih sehingga mahasiswa nyaman saat berada di kelas. Universitas Mulia memiliki tenaga pengajar yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan dan teknologi. Di sisi lain kampus, terdapat gazebo sebagai tempat kelompok belajar mahasiswa. Di sisi belakang kampus, terdapat lapangan basket sebagai tempat pengembangan bakat mahasiswa. Universitas Mulia memiliki ruang aula yang luas sehingga dapat digunakan sebagai sarana olahraga, kegiatan mahasiswa, maupun acara resmi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mulia Balikpapan. Masih bersama saya Sugito dan narasumber kita, Wakil Rektor 4 Universitas Mulia Bidang Riset Inovasi dan Kerjasama Internasional, Bapak Insinyur Muhammad Adrianto, MSc. Tadi di segmen awal kita sudah mendapat gambaran, mendapat referensi bagaimana Pak Muhammad Adrianto yang ternyata menjadi arsitek untuk bidang riset, bidang inovasi dan kerjasama internasional, sehingga Universitas Mulia akan percaya diri menggunakan tagline Global Technopreneur Campus. Kita akan bahas di segmen kedua lebih detail, dan tentu informasi ini sangat berguna bagi Anda sekalian, para pemirsa yang ingin mengetahui bagaimana the future atau masa depan Universitas Mulia yang tentu akan mencetak kader-kader siap pakai di pasar kerja. Baik, Pak Adrianto, tadi riset ternyata luar biasa, mahasiswa berperan, dosen juga berperan, bahkan jurnal internasional nanti akan ikut berperan juga. Yeah. Ini menunjukkan bahwa UM sudah selangkah lebih maju menunjukkan risetnya. Yeah. Inovasi sekarang, apa yang akan dilakukan dalam konteks inovasi ini sendiri, Pak? Ya, yeah. Oke, Pak Gito. Ini menarik ya. Yeah. Saya senang ikut diundang di sini, ikut berdiskusi. Jadi diskusinya juga diskusi yang berbobot kan? Yeah. Tidak diskusi warung kopi. Warung kopi. Alhamdulillah. Jadi kembali ke inovasi tadi, yeah, Pak. Jadi mungkin saya ingin cerita sedikit ya, yeah, Pak Gito. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Yogyakarta cukup lama karena menyelesaikan pendidikan saya. Saya ini juga punya dalam tanda kutip bisnis sampingan. Hmm. Bisnis sampingan saya itu bikin satu aplikasi, okay, semacam aplikasi game online, hmm, kecil gitu. Saya bekerja sama dengan satu orang teman desain grafis di Jogja. Okay. Kemudian kita launch dua produk kita, tidak ada bau-bau Indonesianya, justru baunya bau internasional sekali, nggak kelihatan lah, seakan-akan ini adalah produk dari luar. Kemudian bisa apa, tahu Pak Adrianto nama gamenya? Namanya Pick a Face. Oh, Pick a Face. Sama Hexatar. Yeah. Sederhana Pak, kita buat sekitar 5 tahun yang lalu, sampai saat ini kita mendapat banyak income, terus terang saja. Saya pelaku langsung passive ini. Passive income justru? Bukan passive income. Tapi kami juga melakukan develop, pekerjaan ya, itu. Ya, kita itu develop, banget, perbaiki, ya, kemudian ya, juga harus lakukan marketing dan sebagainya. Tidak murni pasif. Ya. Jadi saya adalah pelaku industri kreatif. Okay. Saya pelaku. Pelakunya bahkan ya? Pelaku langsung. Yang menikmati bagaimana dunia teknologi yang ada saat ini begitu memudahkan kita untuk tidak hanya berkiprah nasional, tapi internasional. Jadi produk kami itu yang make itu dari luar negeri banyak sekali. Dari Indonesia malah sedikit, karena memang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dan penghasilan kami kita dapat namanya dari Google AdSense. Jadi kita tempelin iklan, dapatnya saya nggak sebutin rupiahnya, tapi gede. Dan saya adalah pelaku, karena basisnya kami buat itu di Jogja. Jadi kalau Google AdSense itu punya namanya payday. Ya. Payday tiap hari itu ada bayarannya. Tanggal 20, 21 tiap bulan, Pak. Tiap bulan ya? Karena itu harus diambil oleh orangnya sendiri, jadi saya pun terpaksa harus ikut ngantri. Karena ngambilnya itu kalau di Jogja saking banyaknya pemain
industri kreatif industri di Jogja. Biasanya ngambil di kantor pos karena itu pakai Western Union. Jadi saya ikut ngantri tiap tanggal 20-21 itu Pak. Di kantor pos besar Jogja di kilometer 0. Okay. Itu rame banget pengusaha-pengusaha muda anak-anak Jogja itu. Datang ke sana ngantri ngambil uang gajian dari Google. Jadi pernah saya sampai berada di depan saya itu, hampir tiap bulan saya ketemu sama orang-orang begitu, bawa ransel, kusut ranselnya, di depan saya ngantri, uang itu tumpuk gini 100 ribuan, Pak. Okay. Dimasukin, serat masukin ke dalam tasnya gini. Itu bisnis online. Macem-macem dari bikin blog yang okay. bagus, bikin YouTube channel, macem-macem. Yeah. Endless limit namanya, nggak ada limit sudah. Kemudian saya iseng-iseng bicara sama teman-teman di kantor pos Jogja, seberapa besar sih gajiannya Google itu di Jogja tiap bulan? Pak, kami terpaksa harus sentralisir di Jogja. Untuk kantor pos kecil kita nggak terima lagi yang pembayaran Google, kami sentralisir di kantor pos besar. Kenapa? Karena gede sekali. Miliaran, Pak. Jadi tanggal 21-22 itu anak-anak muda itu gajian miliaran. Saya mah kecil sekali. Tapi termasuk besar lah untuk ukuran kita. Jadi, nah ini Pak, yang membuat saya begitu yakinnya tadi, kalau pertanyaan itu tadi, karena saya pelaku. Ya. Dengan kemampuan informatika, teknologi informasi yang kita kuasai, orang Indonesia nggak boleh minder. Di luar kita punya peluang sama dengan siapapun. Ya. Ilmunya sama kok. Informatika itu standarisasinya jelas. Ya. Kalau di tempat lain, kalau kayak Bapak dihukum mungkin banyak perbedaan ya antara kita dan di luar. Kalau informatika sama. Okay. Yang saya ketik, coding yang saya ketik di Balikpapan, di Kalimantan Timur, samain dengan teman-teman buat untuk buat produknya di Silicon Valley di Amerika Serikat sana. Sama dengan di Shanghai, Silicon di Shenzhen. Silicon Valley itu the best sudah. The best, sama. Ilmunya sama gitu loh. Kalau kita mau belajar, tutorial, pusat-pusat apa belajar di internet banyak sekali. Okay. Yang dipelajari, yang ngajar, sama. Okay. Dengan yang di India, yang sekarang pusatnya seperti di India, ada Hyderabad, di New Delhi, itu jadi pusat IT internasional. Yang orang Indonesia, teman-teman yang di sini ngoprek, ngelihat YouTube, belajar di YouTube tutorial, sama yang dengan dipelajari oleh anak-anak di India, anak-anak di China. Kenapa anak-anak mereka bisa sukses, kita tidak? Dan terbukti sebagian orang-orang kita, sudah orang Indonesia, yang rajin, yang telaten, yang mau bekerja keras, bisa. Oke. Jadi kuncinya Pak Adrianto bahwa ada proses yang harus dikembangkan. Nah, benturannya, ini ada benturan. Persoalan culture, Pak. Okay. Budaya. Okay. Tadi telaten, semangat, mau belajar keras, dan lain sebagainya. Nah, untuk mensinkronisasi antara culture, budaya, dan semangat kerja, dan pengembangan Universitas Mulia di inovasi, apa langkah-langkah konkret yang Bapak lakukan nanti? Okay. Saya mau mulai dengan satu hal kecil dulu. Mungkin juga teman-teman di sini juga pasti sadar juga. Zaman dulu, Pak, saya umurnya udah termasuk senior, Pak. Bahasa Inggris itu momoknya orang Indonesia. Oke? Okay? Okay. Bahasa Inggris itu momoknya orang Indonesia. Sehingga membuat orang Indonesia itu jadi kayak katak dalam tempurung. Karena kita cuma bisa bahasa Indonesia. Ya toh? Akhirnya, kalau kita belajar programming pun, katakanlah gitu, atau zaman dulu dah, belajar bikin jembatan mungkin, belajar bikin sofa, belajar bikin furniture, kita kalah. Karena ilmu pengetahuannya, ya, sumber ilmunya rata-rata yang hebat-hebat dalam bahasa asing. Okay. Sementara kita bisanya bahasa Indonesia aja. Akhirnya dari dulu, dari zaman dulu ya bikin, misalnya bikin meja, bikin furniture, ya gitu-gitu aja. Momoknya bahasa Inggris. Lah sekarang, adakah momok itu? Tidak ada. Lihat teman-teman yang sekarang main game online. Siapa lawannya? Orang luar. Gadgetnya, aplikasinya, semua pakai bahasa Inggris. Mereka bisa. Tutorialnya, kalau cari cheat sheet-nya istilahnya kan, nyari gimana cara nge-cheat-nya, carinya dari apa namanya sumber-sumber berbahasa Inggris. Nggak ada barrier, kan ada apa? Kan ada Google Translate. Sejelek-jeleknya Google Translate, tetap aja kita ngerti kan gitu. Itu yang membuat barrier itu udah nggak ada lagi. Satu, barrier terbesar menurut saya bagi bahasa Indonesia, bagi bangsa Indonesia yang kurang berbahasa Inggris. Itu udah nggak ada.
terutama buat teman-teman yang di informatika. Udah nggak ada alasan kok. Asal Anda mau telaten, seperti tadi, teliti, kulturnya cukup bagus, mau kerja keras, kita bisa kok punya kemampuan yang sama. Oke? Nah, itu. Kemudian kalau kultur yang lain, saya pikir, kalau saya temu dengan teman-teman di Jogja, pengusaha-pengusaha muda yang ngambil miliaran dolar tiap bulan dari Google itu punya etos kerja yang luar biasa loh. Anak-anak seperti itu, dia tidak akan berhenti mencari. Tidak akan berhenti bekerja, tidak akan berhenti ngoprek kalau dia ahli komputer sebelum dia ketemu, mau sampai jam 2 pagi kayak, sampai begadang main game itu supaya menang, sampai kemudian begadang nyari cara supaya menang, main lagi, ulang lagi. Etos itu sudah muncul sebenarnya di anak-anak muda. Udah nggak ada. Kalau zaman dulu kita, oh udah maghrib, udah malas, sudah pulang kalau di kantor-kantor, kerja pulang. Anak-anak muda yang tidak dibatasi jam kantor, itu bisa kerja sampai pagi, besoknya tidur sebentar, bangun lagi saking penasarannya, ingin belajar lagi. Udah nggak ada. Etos kerja itu muncul sebenarnya. Karena barrier-barrier tadi udah tidak ada lagi. Nah sekarang, nah kami di UM, terutama saya lah yang mencoba juga membangun ini, dan juga Pak Rektor terutama yang punya visi jauh ke depan, yakin ini bisa terjadi. Di UM kita akan bukakan gerbang itu ke generasi muda, terutama di Kalimantan Timur, agar mampu masuk ke dunia global tadi. Udah nggak ada barrier kok. Ada barriernya. Barriernya udah nggak ada. Kenapa kita harus takut gitu loh? Kalau zaman dulu, saya masih ingat di Indonesia, waktu saya masih dulu kuliah di luar, ngambil S2, waduh senengnya di luar. Kenapa? Internetnya cepet banget. Pulang ke Indonesia, liburan, aduh mau ngakses ini aja email, kok lambat banget. Sekarang enggak loh. Silakan Bapak pergi ke Singapura, silakan Bapak pergi ke Arab Saudi, pergi ke Cina, ya sana kenceng lah, kenceng banget. Tapi kita ya kenceng juga gitu loh. Tidak kalah, kalaupun ada perbedaan tidak signifikan. Kalaupun ternyata lambat, teman-teman tahu cara mengakalinya. Kerjanya malam-malam. Jadi lebih cepat. Nah, etos kerja, kultur, budaya muncul kok, Pak. Embryonya udah muncul di generasi muda. Bukan kita yang generasi tua. UM ya, melalui bidang inovasi ingin menjadi wadah. Ingin menjadi membukakan pintu gerbang buat mereka. Kita sekarang sedang dalam proses membuat inkubator bisnis teknologi. Inkubator bisnis teknologi yang akan kita buat nanti, ada namanya co-working space di tempat kita di Universitas Mulia. Kita buat, kita fasilitasi sehingga anak-anak muda itu ngumpul. Kita fasilitasi mereka dengan ilmu pengetahuan, kompetensi terkini. Dikasih motivasi dengan orang-orang yang berhasil, sehingga mereka terpicu, terbuka pikirannya, terbuka wawasannya. Bahwa kita, walaupun berada di Balikpapan, di Kalimantan Timur, kita harusnya tidak boleh kalah dengan orang lain. Pak Adrianto, ini menarik tadi, ada kata etos kerja dan kultur atau budaya. Saya melihat desain UM sudah on the track untuk menciptakan itu. Apakah nanti di bidang Bapak, bidang penelitian, bidang inovasi dan kerjasama internasional, akan ada regulasi khusus yang mencoba untuk memaksa, dalam tanda kutip, memaksa mahasiswa agar mau bisa tidak hanya belajar di dalam tetapi juga melihat dunia luar? Istilah memaksa saya setuju, Pak. Nah, begitu. Mungkin kita dari generasi yang sebelumnya ya. Jadi mungkin itu dia salah satu mungkin ciri khas atau karakteristik dari teman-teman anak-anak muda kita saat ini. Memang kadang-kadang nggak mau diatur. Karena suatu saya pikir ada positif ada negatifnya. Ada negatif dan juga jadi, ada. Jadi dari sisi tidak mau diatur itu sebenarnya karena gennya beda. Generasinya beda. Jadi tapi inovasi-inovasi tidak mungkin muncul Gojek, tidak mungkin muncul Tokopedia, tidak mungkin muncul Traveloka. Startup-startup yang baru yang kecil itu kalau dia orang-orang yang terlalu dikekang pikirannya. Jadi itu adalah yang positif. Cuman di satu sisi yang lain yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa kadang-kadang kebablasan juga anak-anak muda. Tidak semua punya etos kerja, punya spirit sebesar Nabil Makarim si Gojek kan.
yang bisa memanage dirinya dengan baik. Tapi sebagian anak muda yang lain ya perlu kita paksa. Tapi kan Nabil Makarim karena develop pemikiran, tapi second line-nya orang lain. Oh, second line, ya, tapi idenya kan idenya. Yang penting. Dan kemudian keberanian dia untuk, serta pasti Pak, dia juga punya kompetensi yang cukup di bidang informatika. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, pemaksaan. Ya, benar sekali. Harus ya. Jadi UM, kita punya banyak sekali program di dalamnya. Program pemaksaan itu dalam tanda kutip, apakah dalam bentuk regulasi, Pak? Iya, pasti. Kita punya regulasi untuk memaksa para mahasiswa untuk wajib mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan. Itu wajib. Ya. Kalau tidak, mereka tidak bisa ikut ujian, mereka tidak bisa ikut ngambil... Ya, ini berpengaruh pada nilai lah. Oh iya, pasti. Ya. Pasti ada regulasi, ada reward dan punishment-nya. Reward punishment-nya ada, gitu. Kemudian, saya lanjutkan lagi, tadi juga pemaksaan tadi, hubungannya dengan inkubator bisnis. Jadi, kita akan buat suatu tempat yang nyaman, open sampai malam, bahkan kalau perlu sampai pagi 24 jam. Jadi diskusi di situ. Teman-teman bisa berdiskusi, istilahnya co-working space. Oke. Jadi tempat kerja bersama. Nah, itu kan kita sedang didesain, sedang dalam pembangunan. Dan kemudian kita buat kafetaria luas, dibuat sedemikian rupa sehingga kayak kafe, anak-anak bisa ngumpul, ada wifi yang cepat. Kemudian ide-ide mengalir, betah, enak. Ya. Kita akan fasilitasi mereka. Oke. Untuk dapat membuat startup baru. Nah, ini kuncinya. Jadi inovasi yang ada di UM itu akan erat kaitannya dengan pembangunan startup. Oke. Jadi startup ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang akan kita kumpulkan, kita arahkan, kita stimulasi, kita fasilitasi, kita dorong, kita paksa agar bisa membuat terobosan-terobosan baru. Nah, startup ini kuncinya. Untuk salah satu yang akan kita dorong ke depan sekuat tenaga. Jadi tanpa itu rasanya Kalimantan Timur mungkin akan begini-begini saja. Okay. Saat ini kita tahu ini hubungannya dengan pembangunan ekonomi juga nih Pak Gito. Ya. Selama ini kita karena kan... Karena growth pembangunan ekonomi kita di regional juga kontribusi nasional juga rendah sekali. Betul kan, sekali gitu? Pak. Dan kita juga tergantung pada pertambangan dan... migas saja Pak migas. Ya. CPO naik turun. Gitu. Jadi pendapatan kita sangat tergantung pada naiknya harga CPO, turunnya harga CPO, migas juga termasuk pertambangan batu bara. Lah kenapa kita tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan industri berbasis dalam tanda kutip SDM manusia yang dipakai sebagai mesin produksinya? Adalah otak-otaknya manusia yang kita punya. Dan ini yang sedang dirancang di Universitas Mulia. Bapak bayangkan, kalau dari sekitar, kalau saya nggak salah, 8.000 lulusan SMA di Kalimantan Timur. 8.000 SMA, kita bikin misalnya satu seleksi untuk menyeleksi anak-anak yang memang punya otak kiri bagus. Kemudian kita masukkan ke satu kawah candara di muka. Yang sifatnya untuk memacu kompetensi mereka di bidang informatika, teknologi informasi. Bayangkan betapa hebatnya Kalimantan Timur loh Pak. 2-3 tahun ke depan kita akan punya pool of talents istilahnya. Ya, pool of talents di bidang teknologi informasi atau orang-orang yang punya literasi teknologi informasi tinggi. Baik. Kita bisa yakin dan berharap bahwa satu saat itu akan shift itu. Dari yang tadinya migas, batu bara, CPO, mungkin juga HTI, dan sumber daya alam ya. Dan persepsi itu akan dibentuk jika inovasi teknologi itu lahir dari UM. Iya, saya sih mungkin tidak jumawa juga, artinya tidak hanya UM. Kita juga gandeng kok teman-teman dari ITK. Artinya desain yang Pak Adrianto lakukan di UM, kalau orang bicara inovasi teknologi, maka brand-nya di UM. Ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, Pak. Terima kasih. Kita akan bicara lagi bagaimana kerjasama internasional yang dibangun UM ini sendiri, sehingga nantinya mahasiswanya akan lebih terkenal di pasar kerja. Baik, pemirsa UMTV, semakin menarik. Ternyata Universitas Mulia sudah semakin maju. Dan desain rancang bangunnya juga sudah dipersiapkan oleh Pak Muhammad Adrianto. Dalam konteks inovasi, bahkan Pak Adrianto sedang menyiapkan inkubator bisnis teknologi yang ini merupakan satu cikal bakal untuk menciptakan startup-startup yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang berbasis teknologi. Sehingga tagline Global Technopreneur Campus dapat direalisasikan dan dapat dibukti nyatakan melalui Universitas Mulia. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah komersial break yang satu ini.
Universitas Mulia merupakan salah satu ikon kampus di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Universitas Mulia memiliki dua gedung kampus, yaitu White Campus dan Cheng Ho Campus. Universitas Mulia memberikan fasilitas yang memadai kepada mahasiswa, seperti laboratorium komputer yang memiliki komputer dengan spesifikasi tertinggi, ruang kelas yang bersih sehingga mahasiswa nyaman saat berada di kelas. Universitas Mulia memiliki tenaga pengajar yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan dan teknologi. Di sisi lain kampus, terdapat gazebo sebagai tempat kelompok belajar mahasiswa. Di sisi belakang kampus, terdapat lapangan basket sebagai tempat pengembangan bakat mahasiswa. Universitas Mulia memiliki ruang aula yang luas sehingga dapat digunakan sebagai sarana olahraga, kegiatan mahasiswa, maupun acara resmi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mulia Balikpapan. Masih bersama saya Sugito dan Bapak Insinyur Muhammad Adrianto, Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama Internasional. Kita tadi sudah membahas bagaimana inovasi dan ada semangat besar yang akan digelorakan oleh Pak Adrianto mengembangkan Universitas Mulia sehingga akan muncul startup-startup yang akan di-develop dan akan mendorong proses pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang sekarang hanya mengandalkan pertambangan. Karena memang teknologi akan menjadi basis terdepan untuk pertumbuhan ekonomi gaya baru di Indonesia bahkan internasional. Dan di Kalimantan Timur, cikal bakal ini akan lahir dari Universitas Mulia. Kita akan membahas di segmen berikutnya proses kerjasama internasional yang dibangun oleh Universitas Mulia yang tentunya ini akan juga membuat image atau citra di internasional dan Indonesia, Universitas Mulia akan lebih banyak berbuat. Ya, Pak Adrianto, ini luar biasa, riset, inovasi, dan kerjasama internasional. Tadi inovasinya, tentu Pak Adrianto punya proses pikir bagaimana mengembangkan UM, mahasiswa dan dosen-dosennya untuk bisa berbuat agar muncullah startup-startup yang tentu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kerjasama internasional, arahnya kemana Pak Adrianto? Ya, terima kasih Pak Gito. Ya, ini tambah hangat ya. Nah, yang kerjasama internasional sebenarnya lagi-lagi kaitannya sangat erat Pak dengan inovasi yang kita bicarakan tadi, juga erat kaitannya dengan riset. Riset dan inovasi tidak akan berkembang kalau pemikiran, wawasan yang ada di SDM kita, di UM dan juga mungkin Kalimantan Timur tidak berwawasan luas. Jadi itu menurut saya barrier satu yang harus kita coba langkahi, atau kita coba atasi. Barrier, kalau Pak Gito mungkin punya kesempatan, saya punya banyak pengalaman lah ya, untuk ikut pertemuan, konferensi, seminar di luar negeri. Orang Indonesia Pak, kalau di luar, kemudian bertemu dengan teman-teman dari luar negeri yang biasanya secara ekonomi lebih baik, secara intelektualitas juga lebih baik, itu kita cenderung minder ya? Ngumpul di samping, di pojok sesama Indonesia. Sementara orang Malaysia, Pak, berani sekali. Okay. Ya memang salah satunya karena bahasa mereka lebih bagus. Ya, tapi sebenarnya tidak juga saya lihat. Itu karena juga mentalitas. Karena wawasan juga. Mereka lebih terbiasa berkolaborasi, bekerja sama, bergaul dengan komunitas yang sifatnya internasional. Nah, Balikpapan itu sebenarnya punya akar yang luar biasa. Ini adalah kota minyak yang dulu terkenal banyak sekali ekspatriat asing. Kita relatif lebih wawasannya terbuka lebar karena banyak bergaul dengan teman-teman dari luar. Nah, itu adalah salah satu keyakinan kita di UM. Kalau UM mau maju, kita harus berwawasan internasional. Berwawasan internasional. Ya, tidak. Atau bahasanya global. Iya, harus berbahasa global. Visinya juga visinya jauh ke depan. Ya. Nah, sama seperti yang Pak Rektor kita lakukan saat ini. Pak Rektor itu di mana-mana di dunia ini dikelilingi loh, Pak. Sampai ke Maroko, ke Turki, ke Cina didatengin. Jadi Pak Rektor lah yang menjiwai semua ini. Dia yakin bahwa kalau kita punya wawasan jauh ke depan, kita punya melihat hal-hal baru, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, dan dengan kultur yang berbeda. Dijadikan benchmark ya? Iya, dijadikan benchmark. Itu akan memperkaya diri kita, membuat kita akan mampu keluar dari tempurung kita tadi. Tidak seperti katak di dalam tempurung. Okay. Nah, itulah keyakinan yang mendasari UM, bahwa kalau kita mau maju, nih,
Barrier yang satu ini mesti diberesin nih. Ya. Harus berwawasan internasional. Makanya bidang kerjasama internasional oleh Pak Rektor diangkat tinggi-tinggi nih ke atas di tingkat di Wakil Rektor. Okay. Salah satunya adalah agar ini menjadi prioritas kita. Baik. Apakah itu sudah dilakukan? Ya terus terang, kita masih baru mulai melangkah. Tapi langkah yang kita lakukan di awal adalah langkah-langkah besar. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah tidak lama lagi di awal tahun depan, insya Allah kita akan membuka program PhD di Balikpapan. PhD-nya ada di Balikpapan. Philosophical Doctoral. Ya. Jadi dari bekerja sama dengan University Technical Malaysia di Malaka. Jadi mereka sudah, kita akan tanda tangan, bersepakat untuk menandatangani perjanjian, akan membuka program tersebut di Universitas Mulia. Meskipun tidak kuliah di luar negeri, tetap PhD? PhD. Okay. Jadi dosen-dosennya adalah dosen-dosen dari Universitas Technical Malaysia, UTEM. UTEM itu adalah lima besar universitas terbaik di Malaysia dan masuk top 500 university di dunia. Hadir di Kalimantan Timur, kok yang dipilih ya UM. Bukan yang lain loh Pak. Dan mereka percaya sepenuhnya kepada kita, kita akan ditunjuk menjadi learning center. Jadi di UM akan menjadi learning center dari UTEM, di mana kita akan melakukan banyak kerjasama ke depan, tidak hanya berhenti di kerjasama membuat program PhD di Balikpapan di Indonesia, tapi akan ke depan pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, kerjasama penelitian bersama, dan sebagainya. Jadi ini adalah langkah. Kira-kira PhD itu realisasinya mulai di Saat ini kita dalam proses pematangan Memorandum of Understanding, MOU, dan MOA, Memorandum of Agreement. Agreement-nya. Harapannya paling lambat bulan Februari 2020 kita sudah bisa buka program ini di Balikpapan. Nah ini gue ya sekaligus. Oktober 2020? Mohon maaf, Februari. Februari, sorry. Ya, Februari 2020 kita akan jalan programnya. Perdana, paling lambat, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Okay. Nah, mungkin di forum yang baik ini juga saya ingin menyampaikan pada teman-teman, masyarakat Balikpapan, bahwa jika Anda ingin, Anda S2, kemudian ingin mengambil program S3, bergelar PhD, resmi ya, resmi dari Universitas Negeri di Malaysia, bukan swasta ecek-ecek, perlu saya sampaikan, ini UTEM Negeri. Top 500 dunia, top 5 Malaysia, akan bikin program bekerja sama dengan Universitas Mulia di Learning Center di kampus kita di BSD, BDS Balikpapan. Nah, mudah-mudahan ini jadi langkah awal yang menurut saya big step ini buat kita. Kita bangga sekali dipilih oleh UTEM menjadi partner pertama mereka di Kalimantan. Nah, kemudian yang satu lagi, Pak Rektor juga dengan wawasan internasionalnya, Pak, kita tidak mungkin UM akan maju kalau mahasiswanya masih berwawasan Sumberjo tadi, dalam tanda kutip ya. Wawasan harus internasional. Salah satu cara adalah mengundang teman-teman dari luar, mahasiswa asing, untuk masuk ke UM. Kita akan mulai tahun ajaran 2020, insya Allah sekarang sedang dimatangkan. Mereka beradaptasi dengan mahasiswa yang ada di sekitar kita? Iya, mereka akan ikut program reguler di tempat kita. Dan itu menularkan semangat, Pak ya? Tentu saja, Pak. Kalau kita bergaul dengan teman-teman dari luar, kultur beda gabung, cara berbicara, cara berbahasa yang berbeda bergabung, pemikiran-pemikiran yang beda-beda bergabung, yakin akan muncul banyak ide-ide baru, akan menstimulasi, mendorong, mengakselerasi proses internasionalisasi Universitas Mulia. Oke. Dan ini sudah akan big step-nya sudah dilakukan, Pak ya. Dan tentu saja Februari 2020 menjadi penanda akan ada launching bahwa proses kerjasama internasional Universitas Mulia kerjasama dengan Universitas Negeri Malaysia yang tidak ecek-ecek, bukan ecek-ecek. Atau bahasa anak sekarang bukan kaleng-kaleng ini, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Saya udah bukan kaleng-kaleng. Ya betul. Bukan kaleng-kaleng, tapi ini memang punya kualitas yang luar biasa. Ya. Oke. Terakhir, Pak, ada kata global yang ingin saya bahas di Pak Adrianto. Ada yang mengatakan Global Technopreneur Campus. Kendati tidak pada sisi bisnisnya saja, ada sisi hukum yang nanti ada bisnis law, ada ada cyber law juga di situ. Yang tentu kata global ini kok pede banget sih, Pak. Nah, itu kalimat pede, percaya diri sekali Universitas Mulia. Apa desain yang Bapak persiapkan meletakkan kata global itu sendiri? Ya, ini kembali cerita kita dari tadi hampir 1 jam ini, mungkin arahnya justru mungkin kelihatan kan betapa bedanya kita ya. Gitu. Kami dari awal yakin pede sekali dengan istilah global, karena memang terutama sekali lagi dari visi pendirinya yaitu Pak Agung,
sakti pribadi yang saat ini menjabat sebagai rektor di Universitas Mulia yang punya wawasan luar biasa luas, internasional, visinya jauh ke depan. Beliau sampaikan, kalau kita bikin sesuatu, jangan setengah-setengah, jangan yang biasa-biasa lah. Kita harus bikin sesuatu yang betul-betul bagus. Nah, salah satu yang bagus, ukuran bagus saat ini adalah ya udah levelnya level internasional, level global. Jangan mau jadi universitas level kaleng-kaleng. Harus jadi level internasional. Nah, kenapa tadi ditanya, kok PD? Ya PD lah. Apa yang sudah kita siapkan, historis kita sejak tahun 2000, kemudian juga keadaan di Kalimantan Timur ya, keadaan ekonomi, keadaan SDM, yang relatif sebenarnya dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, kita relatif bagus sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak manfaatkan, tidak bisa mengakselerasi? Saya pikir mungkin juga karena SDM-nya yang belum kita bereskan. Selama ini banyak sekali perguruan tinggi besar di Kalimantan Timur, dan secara parsial ya, satu persatu ada loh orang-orang Kalimantan Timur yang saat ini sudah berhasil di luar, namanya terkenal di skala global, tapi tidak secara institusional. Itu tantangan kita. Itu yang diperlukan ya. Iya. Kalau satu-satu mungkin ya ada, tapi relatif juga mungkin impact-nya pasti tidak banyak. Nah, UM ingin membawa ini sehingga menghasilkan dampak yang luas. Salah satunya globalisasi tadi harus terinstitusionalisasi, masuk ke dalam institusi kita. Salah satunya adalah udah bikin tagline-nya Global Technopreneur Campus. Itu udah tagline. Diinstitusionalisasikan. Di visi kita jelas, kita ingin jadi perguruan tinggi kelas dunia. Kemudian di organisasi, kita jelas. Organisasi kita memprioritaskan hal-hal yang akan menuju ke sana. Mendukung UM menjadi perguruan tinggi tingkat dunia. Jadi ya, yakin tidak bukan tanpa alasan ya, tapi kita punya alasan yang kuat. Karena dasarnya sudah jelas. Kemudian fondasi yang kita letakkan cukup kuat, kami yakin. Kemudian program-program yang kita susun, yang kemudian kita siapkan saat ini kerjasama dengan pihak-pihak luar, semua mengarah ke sana. Fokus sekali. Kita fokus. Ya, baik. Terakhir Pak, closing statement dari Pak Adrianto untuk mahasiswa baru kita di UM. Ya. Karena mereka perlu spirit, dan tadi sudah diceritakan langkah awal, bagaimana riset, bagaimana inovasi, bagaimana kerjasama internasional yang akan membrand UM begitu pede dengan kata global. Karena memang pondasinya, bantalannya, gitu bahasanya, bantalannya sudah disiapkan. Oleh karena itu, kami minta closing statement ini untuk memberi spirit apa yang harus dilakukan mahasiswa baru Universitas Mulia sehingga nanti keluar di pasar kerja siap pakai. Ya, saya pikir ini ada satu yang saya ingin sampaikan. Teman-teman di Silicon Valley, Pak, di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Itu kalau kerja, kalau di Indonesia kan kerja 40 jam, Pak. 40 jam. Mereka bilang, terutama untuk startup ya, anak-anak muda yang bekerja keras di startup tadi, itu kerja nggak boleh kurang dari 80 jam per minggu. Dua kali lipat loh. Dua kali lipatnya. Ya kan? Dua kali lipat. Jadi nggak bisa kita mencapai tujuan-tujuan tinggi, tapi bekerjanya dengan standar-standar yang ada. Nggak bisa, kita harus level up. Kita harus leverage usaha kita. Nah, pesan saya bagi mahasiswa UM adalah, kita sudah dibukakan, Anda-Anda sekalian sudah dibukakan gerbang, disiapkan fondasi-fondasinya, fasilitator-fasilitator, pemicu-pemicu Anda itu sudah siap nih. Tapi tinggal kepada Anda nih, bagaimana Anda memanfaatkan itu semua. Salah satunya adalah bekerja keras. Bekerja keras, salah satu indikatornya adalah jangan berhenti belajar. Kalau belajar hanya mengandalkan belajar di dalam kelas, di kampus saja, tidak akan cukup. Tidak cukup ya. Anda harus tambah itu dengan belajar sendiri. Nah, ukuran saya tadi salah satunya, jangan 40 jam per minggu belajarnya. Harus 80 jam. 80 jam, ya? Lipat dua kan. Lipat dua. Nah, itu semua akan kita fasilitasi di UM. Kita buatkan semua yang bisa membuat mahasiswa nyaman untuk belajar. Ayo, masuk UM. Kita gabung bersama, gabung dalam suasana internasional, bekerja bersama. Kemudian menciptakan ide-ide baru, bahkan menciptakan dosen inovasi. Dosen dan mahasiswa akan berbaur di situ. Pasti. Akan menciptakan bagaimana ide-ide kreatif itu muncul dari. Itu salah satu kekuatan UM. Di STIKOM Balikpapan, di STIMIK SBB Samarinda, di ASMI Airlangga Balikpapan. Salah satu kekuatan kita adalah tidak ada barrier antara dosen dengan mahasiswa. Kalau Bapak lihat masuk ke kampus UM, itu ada mahasiswa sama-sama ngumpul main basket. Sama-sama ngoprek di kantin, ada pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, tidak ada barrier. Dan dosen-dosen kita tuh anak-anak muda sebagian, anak muda yang seneng gabung sama para mahasiswa, ngobrol, cari ide, cari sesuatu, maju terus. Okay. Gitu Pak. Ya.
Terima kasih Pak Adrianto. Ya. Rasanya kalau satu jam kurang ini Pak. Oh iya, bisa ditambah. Kita akan bertemu lagi dengan membahas tema-tema yang lebih menarik lainnya Pak. Yeah. Tentu ini untuk referensi. Yeah. Dan juga informasi bagi para pemirsa UMTP agar mengetahui desain UM ke depan. Yeah. Bagaimana. Dan satu lagi, tidak ada barrier antara dosen dan mahasiswa. Oh, yeah. Sehingga itulah yang mengakibatkan UM akan percaya diri. Yeah. Untuk menjadi universitas ternama, bahkan juga terpandang di, yeah, internasional. Tidak hanya barrier itu tadi Pak, tapi barrier-barrier yang membuat kita tidak mampu go internasional itu udah nggak ada. Jadi barrier itu harus ditepis supaya mahasiswa, dosen, dan UM secara institusi maju. Bisa memiliki branding yang positif dan juga kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan pendidikan di Kalimantan Timur. Yeah. Baik. Demikian tadi bincang saya dalam UM Show di UMTP bersama Wakil Rektor 4, Insinyur Muhammad Adrianto MSC. Dan tentu kapasitas Pak Adrianto karena pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, banyak sekali ilmu yang disampaikan karena memang ini berguna. Salah satunya adalah ingin mengubah kultur atau budaya dari masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, untuk bisa bekerja, mengubah mindset-nya, pola pikirnya, sehingga menjadi mahasiswa yang keluar dari Universitas Mulia, menjadi orang-orang yang siap pakai. Dan Anda perlu tahu bahwa 2020 pencanangan, dan sekarang dasarnya sudah besar dibangun untuk menciptakan lulusan PhD, dan tentu ini berkat rancang bangun pemikiran dari Pak Insinyur Muhammad Adrianto. Saya Sugito dan segenap kru mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan membahas tema-tema yang lebih menarik di UMTP dalam UMSU. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.